Ya, kenapa kok lambat? Aduh, minta maaf lah. Bukannya lambat, datangnya udah cepat dah. Tapi bila nak masuk tadi, buat tiga orang tarik kakinya, tariknya lepas. Dengan orang-orang saya ke bawah. Apa? Dia katanya Yusri, Yusri, dikata aku. Kau ini perasan lah. Dia kata aku Yusri, tolong lah. Kau ini perasan sebenarnya. Tak tahulah. Aku pun ada, tapi aku tak cakap. Ya, ada juga. Ada, aku sampai situ tadi, sampai salam dia, apa kabar Mawi. Aku tak cakap apa pun. Ya, tapi lambat kau, kenapa? Lah, bukan lambat apa, itulah sebabnya. Sebab peminat-peminat sini ramai betul lah, tak sangka semuanya. Orang kata bagus, beramah, semua tegur apa, bila datang, bila nak balik. Kalau datang awal boleh belajar. Ya. Cakap, aku tak belajar cakap sini. Sudah cakap sini kan? Ya, ketemu aku. Kalau tak lupa lah. Apa kabar bersih kita? Bukan bass gitar tu. Oh, apa? Bass gitar. Bass gitar. Aku dah belajar. Oh, dahsyat. Bukan apa? Pernah tengok tak dataran? Pernah. Dataran Labuan. Iya, iya. Saya pernah bersembang ke sana. Orangnya ramai. Iya. Selak orang juga. Iya. Punya ramainya. Punya ramai. Masa tu tiketnya dah habis. Iya. Yeah. Nak tengok konsert Abun. Tiketnya habis. Foto stack lagi. Dahsyat betul. Untuk di tangga lagi yang dekat luar tadi. Ini kita datang bertemu dengan peminat-peminat kita dekat sini. Ya. Semuanya sama je. Tapi kenapa pakai kod ni? Nanti. Tak ada kod yang warna cerah sikit ke? Kakak baik sikit. Kakak baik sikit. Yalah, kalau ada kod warna putih ke. Tapi ingat ni warna apa ni? Warna. Warna apa? Berani sebut lah. Berani sebut lah. Kalau berani sebut? Bukan. Takut orang tak nampak. Cuma nampak brus je kilat. Kau mulut kau tak sayang betul lah. Mulut kan memang tak ada insurans langsung lah. Okey lah, kita kena pantun dulu lah. Pantun. Sebelum kita pantun dulu. Pantun. Tinggi-tinggi si matahari. Nanti-nanti. Tinggi. Tak tinggi. Ya. Matahari yang tinggi. Ya, matahari. Tinggi-tinggi si matahari. Ya. Anak kerbau mati tertambat. Alah, siapa ini? Terima kasihlah saudara-saudari. Ada yang datang dari jauh dan dekat. Alah. Pantun, tepuk. Ada juga pantunnya? Ada. Oh. Dua tiga kucing berlari. Mana nak sama si kucing belang. Terima kasihlah wahai saudara-saudari kerana ramai yang sudi datang. Tak sangka lah. Memang tak sangka. Aku ingat aku ni dah jantan terhangat di pasaran. Rupanya ada juga di sebelah tu yang terhangit di pasaran. Kau kaitkan dengan aku juga. Bukan memang dengki lah, tapi aku cakap begini lah. Walaupun hangit, walaupun gelap, walaupun hitam, tapi hebat. Betul. Black is beautiful, hitam itu hitam manis. Menawan, hitam itu menawan, hebat. Aku kata, oh, kita pasal hitam ni. Okey, apa sebab aku kata hitam itu tak hebat? Kau tengok, manusia apa dalam dunia ni? Dia mesti ada biji mati hitam. Kalau tak ada biji mati hitam, tak ada tengok, tak nampak. Baru kau tahu hebat tak hebatnya. Ni, warna hitam ni tinggi ni, duduk atas sekali. Itu warna hitam. Ni yang kau pegang, ni warna apa ni? Hitam. Bang, kau tak payah cakap, aku tahu. Ya. Kereta nak laju taruh? Minyak hitam. Pokok nak subuh, bubur baca tanah? Tanah hitam. Makan kalau nak sedap laut, bubur lada? Lada hitam. Cakap rendah sikit suara. Lada hitam. Bubur kalau nak sedap, bubur pulut? Hitam. Itu dia, kalau bersilat dia sampai dapat tali pinggang? Hitam. Iya. Kalau panas terik pakai cermin mata? Hitam. Kalau kau sen... Hitam! Hei, aku belum habis! Aku belum habis lagi! Belum cakap lagi! Kawasan bahaya dipanggil kawasan... Kawasan hitam! Perjanjian mesti ada? Hitam putih!
tengok semua hitam. Warna hitam. Tak payah cakap hitam aja. Hebat tak hebat? Itu sebab aku ada satu lagu. Lagu? Lagu. Oh, kena mengenai hitam. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Lagu. Ada enggak lagu hitam? Hey. Dia ke mana? Joget hitam melekat. Silakan. Ya. Kuburmu. Gitu pula. Ya, tak boleh. Dalam
soal mencari jodoh ya. Kadang-kadang kita tak boleh memilih-milih sangat. Kenapa? Kalau apa yang ada itu ajalah jodohnya. Wah, sini kok ada belajar TKP? Ada. Dia orang sini persaingan aku. Kau tak kau dia kata apa? Apa? Kalau mencari jodoh, kau apa katanya lupa. Apa ni? Dia kata apa? Tadi. Kalau kau ingin mencari jodoh, ya jangan sampai memilih-milih. Ya, rakyat TKP. Apa dia? Kalau kau sih memilih ada bini-bini kau. Hah? Kalau kasih memilih kok tidak ada demi-demi. Bukan gitu. Salah. Dia kata apa? Kalau kau asyik memilih aja, nah dah bini-bini. Betul. Bolehlah jadi orang Labuan. Wilayah Labuan. Wilayah Labuan. Ya dah boleh cakap sini. Okey. Tapi kalau kita dalam soal mencari jodoh ni, ada pengalaman mencari jodoh? Ya, pengalaman. Tapi contohnya, siap orang ni tidak ada pasangannya. Betul. Jangan duduk sorang-sorang sampai bila-bila bahaya. Tak boleh. Mesti cari pasangan. Laki-laki kalau pasangannya, saya kalau nak kahwin, saya kahwin dengan perempuan. Mestilah takkan cari. Mana boleh. Belum habis. Perempuan yang suka sama aku. Oh. Baru jangan kahwin yang tak suka, nanti jadi lain. Tapi kalau sudah kahwin, jaga baik-baik. Jangan dipukul, jangan ditendang, jangan diapa-apakan. Sebab nak dapatnya susah, itu amanah tu. Betul. Sayang isteri, macam saya isteri, saya tak pukul. Kalau dia tak masak, saya tak marah. Kalau dia tak cuci baju, saya tak marah. Saya tak marah, sayang isteri tu, sayang. Ini pun sayang bini-bininya juga. Kalau bini-bininya tak masak, sawak sabar. Sabar. Kalau jatuh, wak sambar. Kalau tidur, wak gebar. Kasihan, jangan tidur, kau tidur. Saya kalau isteri saya tidur, saya tak tidur. Saya tengok, sedih, saya hebat, tengok isteri penat. Ya. Biarkan dia tidur. Kemudian tu baru saya tengok, kalau anak semua tak ada, baru saya tidur dia. Yalah, tidur untuk bangun sahur. Itu caranya. Ada pengalaman mencari jodohnya tu? Ada. Ya, tapi pengalaman mencari jodohnya melalui lagu dalam lagu. Susahnya nak mencari jodoh. Oh, memang susah. Orang cakap kalau perempuan petik jari 10 datang. Aku dah kuat dah. Petik jari. Berdarah satu koni. Ajar pun tak mau datang. Dan kata orang, ajar pun tak mau. Betul lah. Jadi terimalah lagu ini. Jadi di mana lah jodoh. Yeah.
belakang pinggangnya ranting. Wah, jarang nampak macam itu. Bila dia pusing, dia tengok matanya Julie. Alah, boleh lah tu. Dia nak kaya bukan pakai mata. Boleh jadi juga. Bagi dia pula yang mudah tangkap. Oh, merajuk sampai Johor. Oh, iya lah. Yang ini tak panggil lagi dekat diri tak nyau. Kenapa? Baru aku tahu rupanya mak awak itu pekat. Thank you.
bertemu juara. Satu tepukan untuk peserta-peserta kita. Ya, anda banyak bersyukurlah hari ini dapat jumpa ente dan semua. Semuanya cantik-cantik, baju lawa-lawa semua ramah-tamah. Alhamdulillah, syukran-syukran. Siapa yang tidak kenal P. Ramli? Saya percaya semua kenal P. Ramli, betul atau tidak? Betul! Kalau kita tengok cerita P. Ramli, macam-macam cara yang P. Ramli buat yang boleh kita ingat sampai hari ini, betul atau tidak? Betul! Kalau kita tengok Nujum 14 lah, siapa yang tidak kenal Haji Bakir? Nak tahu suara Haji Bakir macam mana saya boleh fikir? Ada satu soal. Di manakah terletaknya kekuatan Datuk Laksmana Hangtua? Jadi kerisnya kah? Di tenaganya kah? Lanjut aja bunyinya. Kau yang jawab piramid. Sebenarnya kekuatan Datuk Laksmana Hangtua bukanlah terletak di kerisnya ataupun di tenaganya. Kekuatan Datuk Laksmana Hangtua terletak pada huruf ta. Kena huruf ta itulah yang menguatkan ejaannya tua. Cuba jika sekiranya huruf ta itu digantikan kepada huruf ba, ta, waw, alif, ha, apa bunyinya Tok Nujum? Wah. Apa betul Tok Nujum? Betul lah setan. Itu Haji Bakir. Jadi saya percaya malam ini tuan-tuan terhibur dengan persembahan Ali Mamak dan juga Apun tadi. Dan kita ramai lagi artis di belakang. Kita tak mau buang masa panjang-panjang. Saya percaya pada malam ini ramai yang membawa keluarga, yang membawa anak-anak, yang membawa suami, yang membawa isteri, yang membawa mambang pada malam ini. Saya percaya. Jadi kepada siapa saja yang belum lagi berumah tangga, ini lagunya. Dengarkan kisah rumah